penyelenggaraan Fornas ke-6 2021 Sumatera Selatan tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2022. Didukung oleh Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan Kemenpora. LPDUK Kemenpora dipercaya untuk mengelola dana komersial pelaksanaan Fornas 6 Sumatera Selatan tahun 2022. Sebagai event yang menggunakan anggaran dan fasilitas negara, pengelolaan dana sponsor Fornas 6 memang termasuk objek penerimaan negara bukan pajak atau PNPB yang kemudian bisa digunakan kembali untuk mendukung penyelenggaraan event. Ini memang hadir diharapkan untuk bisa menciptakan kemandirian olahraga dan juga mendorong industri olahraga sesuai dengan cita-cita DBON yang saat ini sedang digaungkan oleh Kemenpora. Yang di situ peran kami adalah memang secara kewenangan PNBP itu diperoleh dari sponsor-sponsor memang harus dikelola lembaga khusus yang memiliki satker khusus untuk mengelola dana-dana sponsor. Dana sponsor itu masuk, itu tidak perlu disetorkan ke kas negara, tapi bisa dapat digunakan langsung. Sejauh ini dana sponsor yang ada sebesar 15 miliar rupiah yang masuk berdasarkan surat komitmen atau commitment letter berasal dari BUMN, BUMD di Sumatera Selatan. Dana ini tentunya digunakan untuk suksesnya pelaksanaan Fornas ke-6 Sumatera Selatan di tengah keterbatasan anggaran APBD dan APBN. Eza PM, Sriwijaya TV.